Saya berharap pada seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran untuk terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme melalui pembenahan dalam berbagai aspek. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilakukan secara lebih profesional, kompeten, dan berdedikasi tinggi, serta lebih mengedepankan lagi sikap dan tindakan yang bersifat edukatif, persuasif, dan sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Saya yakin melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme, kinerja Satpol PP, Satlinmas, dan Pemadam Kebakaran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah akan meningkat secara signifikan dan citranya juga akan semakin baik di mata masyarakat.